Sedih kali lah nasibku ini kayak gini ya. Ada aja cobaan aku. Padahal udah mau serius sama Mas Min. Tapi tengoklah mulut-mulut Jabir ini ha. Ini mulut-mulut Jabir ini gak bisa dibiarin. Ini harus dikasih pelajaran ini. Kalau aku ingat kejadian semalam itu, ya Allah, sakit kali lah hatiku ini ya. Dendam kali aku memang nengok orang si Kikiwati ini, betul. Emosi aku dibuatnya. Si Kikiwati ini sama si Tini ini mulutnya sama aja. Memang harus dikasih pelajaran, pukul labrak ini ke sana ini. Kayak udah mendendam kali aku, apalagi nengok si Tini ini. Ada-ada aja lah Kak Opi ini, katanya semalam mau minta dianterin bajunya. Terus telpon lagi katanya hari ini. Kok mendadak kali sih, heran kali aku nengok si Kak Opi ini. Bisa pula sampai ibu-ibu itu terpengaruh, bude pun terpengaruh kayak gitu. Ya Allah, ketua wiridku jadi peng... Is! Ning, apa Ning? Kemana kau Isaya? Biasalah mau ngutip, sekalian mau nganterin pesanan orang ini. Kau kenapa mata kau kok sembab gitu? Ya itulah Isaya, karena semalam itulah masih kebayang-bayang. Ih, sakit kali loh hatiku Is. Gak terima aku. Ya udah loh Ning, sabar-sabar aja loh kau. Memang kayak gitunya mulut-mulut Gang Durjana. Tapi kayak gitu gak bisa dibiarin loh Is. Kesannya kayak gini aku yang tertindas tuh. Gak terima kali aku. Soal suara-suara yang kemarin itu, kau ada? Gak ada loh aku nyimpen. Aku aja juga gak tahu loh. Aku taunya itu ya waktu si Tendram nunjukin itu lah. Aku baru tahu. Itu pun aku terkejut kali loh. Gak kayak gitu loh Is sebenarnya yang terjadi Is. Itu aku masukkan galon, tanganku kejepit. Bukan ada aku aneh-aneh. Itulah Ning, aku juga gak tahu cerita sebenarnya. Sama kayak ibu-ibu yang lain, hampir aja aku terpengaruh loh. Itulah Is, ya Allah, masih sakit kali hatiku, ya Allah, sakit kali di dalam hatiku ini. Kayak gak bisa aku bilang dengan kata-kata lagi, sumpah. Difitnah awak kayak gitu, sampai dihakimi kayak gitu, ya Allah. Untung ada kalian Is, kalau gak ada kalian gak tahu aku kayak mana nasibku semalam. Ya ampun Ning, sabar loh Ning. Semua kan udah tahu kebenarannya kayak mana. Kan kau tahu sendiri si Tentram itu jahatnya kayak mana, menghalalkan segala cara. Aku udah sabar kali loh Is, kurang sabar apa lagi aku. Udah rame-rame orang itu datang kesini kan. Ku jelaskan, apa yang maksudkan kesini, kejadiannya gak kayak gitu. Gak percaya malah ditarik orang itu, aku dihakimin orang itu. Ya Allah, sakit kali hatiku. Si Kikiwati ini lagi, ya Allah, memang perlu kali ku datangin ini kayaknya kesana dia. Udah loh Ning, biarin aja lah orang jahat sama kita. Janganlah kita balas dengan kejahatan, biar Tuhan yang membalasnya. Dan ingat satu hal Ning, kita gak boleh menghakimin orang. Tapi memang gak bisa biarin loh Is, kayak mana lah aku bilang, aku juga punya perasaan loh. Si Kikiwati ini Is, bukan baru kali ini aku bermasalah sama dia. Udah sering kali, ini malah kayak gini pula dia. Sekongkol dia sama mantan istrinya Wak Min, cobalah untuk apa? Aku pun bingung ya Ning, mau ngelakuin apa. Sebagai sahabat kau cuma bisa nasihatin ya. Terus kau mau ngapain sama si Kikiwati itu, mau kau labrak dia? Kalau itu memang yang harus kulakukan Is, memang kayak itulah memang pengen kali ku buat sekarang. Pengen kali ku datangi dia ke sana itu, ku labrak dia. Kok bisa aku jambak jilbabnya itu? Entah apa yang dikasih si Tentrem itu sama dia, kok bisa dia sekongkol sama si Tentrem? Ya karena dia udah punya masalah hatinya sama kau. Aku pun kesel kali lo dengernya. Kok bisa lah mulutnya kayak gitu, ngeri kali. Makanya itu Is, memang ini harus kulabrak kesana. Kau mau kemana? Kalau kau gak kemana-mana, kawannya aku kesana yuk, biar kita labrak aja dia. Sekarang nih? Ya iyalah Is, sekarang. Jadi mau kapan lagi? Ini mulutku udah gatal kali. Pengen kali ku maki, ku jambak. Kok bisa ku tamparkan mukanya itu? Kalau hari ini gak bisa loh Ning, aku lagi nganter baju, udah merepet-merepet yang punya gak kuantar-antar. Kok jangan kebawa emosi kayak gitu loh, gak bagus. Ya udahlah kau antar aja lah baju orang ini, nanti nak marah pula kau. Aku memang harus hari ini kulabrak dia Is, kalau gak hari ini emosiku besok-besok udah gak tahu kayak mana lagi. Ya udahlah terserah kau lah kalau itu mau kau. Kalau misalnya kau minta kawanin, coba kau tanya sama si Kak Mumu atau sama si Tati, mungkin orang itu bisa ngawanin. Ya udahlah aku pergi dulu lah ya. Sendiri pun aku gak apa-apa yang ngelabrak si Kikiwati ini. Bukan takut kali aku sama dia. Lawan dewan pun jadi. Tutup dulu pintuku ini biar enak aku melabrak si Kikiwati. Loh, si Kestel di rumah ya kayaknya ya. Kestel! Oh Kestel, naik! Apa, Ma? Kau jaga di rumah ini anak ya, Mama mau pergi perang. Ih, ada aja lo Mama ini. Masa udah besar main perang-perangan. Perlu pakai pedang Kestel, Ma, biar Kestel dijamin. Apa pula kau itu tangan kau coret-coret kayak gitu, kurang kerjaan kau. Udah kau jaga aja rumah itu, makan kau, jangan gak makan. Mama mau pergi dulu ya, Kestel ya. Kau dengar cakap Mama, kau hapus itu. Iya, Ma. Sudah lama lah tak aku siram nih bunga. Layu lah sangat.
sibuk pun, sibuk cari pinjaman kesana sini. Ah, lelah lah nih, seperti ini hidup, becek kali. Kau Hati lagi ngapain? Tini, tak kau pasang lah mata kau. Aku lagi beres-beres bunga lah nih. Masa mata kakak buta sih? Mata Tini kan di sini. Mungkin lantam lah mulut kau, Tini. Apa hal aku datang ke sini? Ih, tahu nggak kak? Semalam itu gempar kali kampung ini. Kejadiannya seru. Seru? Apa yang terjadi rupanya, Tini? Seru kali kak. Ini ceritanya. Alah, nggak usah banyak alasan kau, Nini. Usir. Ayo. Yang udah perbuat sama perempuan ini. Hi, memang pantas lah si Nining itu diperlakukan macam tuh. Ih, gak enak kali loh badanku. Amat pula ini. Badan pegal-pegal. Apa tutup aja aku ya, biar istirahat. Pas sekali si Tati itu, Ti. Neng. Kok muka kau pucat kali kayak gitu, orang aku yang dilabrak kok sampai sekarang pula pucatnya Tati. Bukan karena itu loh, Ning. Ini memang gak enak badanku, makanya ini mau kututup jualanku, mau istirahat aku. Yaudah istirahatlah kau, Ti. Ti, ada yang mau kutanya samamu, Ti. Mau nanya apa kau, Ning? Samamu ada gak, Ti? Yang suara-suara semalam tersebar itu, Ti. Mana? Kalau ada aku mau lihatlah dulu, Ti. Oh, suara kau sama Wakmin itu. Gak ada loh, Ning. Gak ada sama kau ya, Ti. Kalian pun, Ti. Kalau misalnya kalian dengar suara itulah, atau kalian suara itu ada, kenapa nggak kalian bilang sama aku? Ya kayak mana lah, Ning? Namanya suara kayak gitu, sempat terpengaruh loh kami sama si Kiki Wati. Terus itu kami kesana ku tengok, kau berkeringat-berkeringatan sama Wakmin. Apa nggak makin percaya kami? Itulah kalian Kanti, aku bukan nyalain kalian, enggak. Cuman kok udah kalian tengok kawan kalian kayak gitu, aturan kalian datangi, kalian tanya kenapa, jangan kalian diam-diamkan. Sekarang tengoklah, menyebar beritanya kemana-mana kayak gini, malu loh aku dipitnah kayak gini, Ti. Ya udahlah, kan udah terjawab siapa sebenarnya yang salah, siapa yang benar loh, Ning. Memang betul yang kau bilang, udah ketahuan memang siapa yang salah, Ti. Cuman, Ti, cara si Kiki Wati ini gak bisa dibiarkan ini, Ti. Ini harus kulabrak dia ini, betul? Udahlah itu, Ning. Jangan berantem-berantem. Udah itu loh kalian, udah mama-mama loh kalian. Malu loh. Ya gak bisa gitu, Ti. Kau aja semalam yang nengok aku digituin aja kok emosi kan, Ti. Apalagi aku, Ti, yang ngerasain, yang dihakimi di situ, Ti. Kayak mana perasaanku, coba? Iya juga sih, Ning. Kalau misalnya aku pun digitukan, ih, udah kugrogoti orang itu semua. Ya udahlah, Ti. Kau pun lagi gak enak badannya kau. Istirahatlah kau ya. Aku mau kesana memang mau kulabrak kali si Kiki Wati ini ya. Pergi dulu aku ya, Ti. Gak ada videonya sama kau kan? Ya udahlah, Ning. Jangan sampai pukul-pukulan kalian ya. Kalau seandainya tadi aku sehat, mau juga aku ikut sama si Neneng ini. Di belakangnya aku tadi itu mengorak-orakan. Ya gak jelas sih Mumu ini. Udah pakai baju cantik kayak gini. Masa tadi aku diajak ke sawah. Kan jadi boker ingat lagi aku. Si Neneng itu. Kemana dia? Ning! Mau kemana kau? Kok sembrenyet kali muka kau kayak gitu? Mau perang aku, kenapa mau ikut kau? Perang? Mau perang sama siapa kau? Itulah sama si Kima itu, si janda Kima, si Kiki Wati itu. Mau kulabrak dia ini, bor tau kau bor. Udah sakit kali hatiku dibuat dia kayak gini. Oh, yang gara-gara kemarin suara-suaramu sama Omin itu ya? Ih, betul itu Ning! Kemarin ada dia loh nunjukin kayak gitu. Ada juga di bluetooth sama aku. Mana ada aku kayak gitu, Bor. Nggak usah kau percaya sama video-video itu ya, Bor ya. Kalau ada itu kau kirim aja sama aku biar ku tengok mana. Udah nggak ada lah videonya. Udah ku hapus. Takut pula aku ku simpan lama-lama. Nanti dia ambil-ambil orang. Biar kau tahu ya, Bor ya. Itu semua fitnah, tahu kau, Bor. Rupanya si Kiki Wati itu sengaja dia sama si Trentrem itu sekongkol, tahu kau, Bor. Untuk menjatuhkan aku. Semua udah ada buktinya. Si Tati ngerekam orang itu waktu ngomong berdua. Biar tahu kau, Bor. Ih, ngeri kali. Sampai sejahat itu. Kok kayak gitu memang harus kulabrak lah, Ning. Biar dapat pelajaran dia itu, ya kan? Ya makanya ini memang mau kulabrak dia nih kesana. Udah gerem kali aku nih, Bor. Ikut kau ya, Bor, sebagai saksi kau nanti. Jadi orang itu gak bisa berkelit lagi nanti, Bor. Ih, jangan aja-aja aku lah, Ning. Males aku nanti kesandung-sandung kasus. Kok enggak pula kau? Kau harus ikut kau sebagai saksi, Bor. Aku sendiri ke sana nanti gak ada saksiku kayak mana. Kalau kau gak ikut sama aku, berarti kau sekongkol kau sama si Kiki Wati Pukima itu. Ih,
Jangan bawa-bawa aku lah Nining, aku malas ribut-ribut loh Nining. Gak ada yang nyuruh kau ribut-ribut, udah kau diam aja di situ, kau tengokin aja aku kayak mana di situ. Jadi nanti aku ada saksi, udah ya ya lah. Iya kak, apalagi si Tati itu lancip kali mulutnya, nggak suka ditiru sama dia. Apa hal sama kak Tati masalahnya? Itulah kak, si Tati belain kawannya terus, udah tahu temennya salah masih aja dibelain, nggak suka Tini kak. Patutlah kak Tati tuh bela si Nining, sebab dia tuh kawannya. Jika hal itu terjadi sama Tini, aku pun akan bela Tini lah. Oh ya Tini, ada kakak tentrem di situ? Ada loh kak, tadi kan Tini bilang kayak gitu sama kakak. Kakak ini pun tak kayak mana. Terus kan kak tentrem itu kak kayak nggak terima kayak gitu langsung pergi. Mungkin lebih baik aku balikan saja lah uang kak tentrem tuh daripada dia suruh aku yang aneh-aneh. Heh kak, kak kok malah ngelamun? Tini lagi ajak ngobrol loh. Bukan loh Tini, saya tuh cuma kepikiran sesuatu aja. Ih kak, amit-amit kalau Tini jadi Nining kak, bisa sial 7 turunan. Ini aja sial Tini aja gak habis-habis kak. Sudahlah Tini, tak perlulah kau risau. Yang penting kita tak melakukan hal-hal yang kotor seperti Nining. Buar kau tengok tuh, emang gak sesekali jumpa si tai itu huh? Gak jauh-jauh dari safety tanknya. Ayo, ayo. Jangan kayak gitu Nining, kau boleh emosi tapi jangan anarkis kan. Udahlah, udah ayo. Itulah karma Tini, karena suka memburu-burukan orang, emang pantas dia dapat macam itu. Pantas? Pantas apa? Hah? Hebat kali persongkongkolan kau itu sama si tentrem, iya? Ih, panjang kali kan kak kuping dia sampai dia dengar kita ceritain. Apa maksud kau datang ke sini? Hah? Masih kayak tai muka kau aku, hah? Masih kayak tai muka kau itu, hah? Hebat kau ngejelek-jelekin aku, ya maksud kau itu apa? Hebat kau ya, kau dorong-dorong aku. Emang fakta lah kau itu perangai buruk, tahu kau? Oh, wanita pelakor ini udah ada nyali ya? Tini, kau gak usah ikut-ikutan, biar aja orang ini. Gua usah ikut campur kau ya, kalau gak abis kau nanti ku buat. Biar kau tahu ya, biar kau tahu ya. Wakmen itu udah cerai sama istrinya itu, gak usah kau tolong-tolong dia. Hah? Bercerai? Tak mungkin lah itu Wakmen bercerai. Memang kau ada niatan mau ambil itu Wakmen, dasar kau busuk. Iya dasar kau janda gatel pelakor. Tini, mulut kau udah dibilang jangan ikut-ikut. Ini urusan si Wati sama si Nining. Bandel kali si Tini ini. Kenapa kalau Tini ikut-ikutan ha? Kak Wati kan kawan aku. Ya aku belain lah. Kalau kau mau belain kawan kau, belain lah situ. Heh, diam mulut kau. Dia gak ada bela-bela aku. Dia tuh kubawa kesini biar jadi saksi aja. Kalian kalau misalnya berani sini, kalian maju berdua sama aku. Sudah Nining, tak usah lah kau cari ribut di sini. Pergi kau dari sini, pergi. Tak nak, tau kau tak nak. Udah Nining, pulang aja, ayo kita yuk. Ih kak, ditantang lo kak, kalau aku udah kutampar mulutnya. Si Tini ini pun ikut-ikut aja lah, banda kali udah dibilangin jangan ikut campur pun. Suka-suka Tini lah mau ikut campur, hajar kak Wati, hajar. Tamparkan aja mulutnya kak Wati. Nak ribut kau sama aku ya, nak ribut, ayo. Makin gak tahu diri kalian dua. Kenapa? Ya. Kenapa? Perempuan-perempuan gak tahu diri. Kenapa? Oh nantangin. Udah berani kau tampar-tampar aku ya, tak terima aku, tak terima. Gak terima kau, iya apa? Masih kayak gitu aja kau gak terima? Aku yang udah kau pindah kayak gitu. Bagus kak Wati, tampar mukanya, tampar kak Wati. Hajar kak Wati, hajar tampar kak Wati, tampar. Hajar, kok jadi bener kan kau berantem? Tini, pisahin Tini. Kok kau pulang aku gak ada Tini? Gak usah, hajar kak, Tini senang. Kau main kroyokan kalian ya? Ada apa itu? Kalian gak tawuran di situ? Dasar kalian rakyat miskin gak bisa diatur. Aduh,
Ah, ini lagi si Bogdan ini. Udah tahu kalau ada berantem malah ikut berantem juga, bukan misalnya. Aduh, gimana ini? Berhenti! Ada apa yang terjadi di sini, ha? Tiga kalian udah kayak anak-anak, memalukan sekali. Ibu, tadi aku mau misahin ini sama si Wati. Inilah Mama Bia, ini nyerang aku. Namanya kok kroyok kawan aku. Ya aku kroyok lah kau. Apa? 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 Kau cari masalah lagi sama aku, ha? Astaga! Berhenti kalian, tingkah kalian sangat menjijikan. Inilah bu, si perempuan ini bu, udah buat baru nama aku dari gang ini bu. Dibilangnya aku pelakor bu, perebut suami orang katanya. Fakta lah itu, memang kau suka berebut laki orang, tahu kau? Udah diam kalian semua, bubar kalian, bubar! Gak terima aku ya bu, gak terima sampai mati pun aku gak akan terima nengok dia ini bu. Dia ini bu perempuan busuk bu, rela dibayar demi memfitnah orang. Diam kau! Kalian semua sama, gak ada yang beres kalian. Iya bu, ini juga gak beres bu. Assalamualaikum. Udah ayo Ning, kita pulang aja Ning. Dasar kau mulut jabir. Takut kalian kan, sini kalau berani lagi. Sini ayo kita berantem lagi, ayo. Kau lagi Tini, mulut kau itu. Diam ya Tini. Astagfirullahaladzim, kamu berdosa banget. Udah kan, puas kalian kan. Hah? Hari ini tuh belum apa-apa ya. Belum seberapa, awas kau jumpa. Kamu lagi sana, pulang. Bawa dia bordir, pulang. Sekali. Kau pikir aku takut dengan ancaman kau? Awas kau, buru-burukan aku, ya? Iya, kau pikir kami takut, iya? Sini kalian kau berani lagi, ayo biar kita berantem. Apa lagi tuh? Pulang sini, Wati, bubar. Jangan sampai saya laporkan ke pihak berwajib kalian ya. Ibu yang pulang, orang rumah kami di sini kok cemalang ibu ini. Diam! Awas kalian kalau ribut lagi ya, saya usir kalian dari sini. Dasar kalian perempuan miskin, bodoh. Ih, padahal masih seru loh tadi kok dilanjutin. Tapi pedas juga ya tamparan Nining. Itu karena dia udah punya masalah hatinya sama kau. Kalau denger, elang. Ih kak, amit-amit lah kalau Tini jadi Nining kak. Si bisa sial. Action. Ah, bagus kak, tampar kak Wati mukulnya. Ini udah kak. Hajar kawati, hajar, hajar kawati.